Isu kos yang terlalu tinggi antara cabaran yang terpaksa didepani pesakit kanser bukan hanya di negara, malah seluruh dunia. Menurut perunding pakar bedah kardiotorasik Dr. Anand Sachidanandan, faktor itu menyebabkan kebanyakan pesakit enggan menjalani rawatan seterusnya sehingga meninggalkan kesan yang lebih buruk. Kos rawatan kanser adalah isu yang besar, ya? Dan kos rawatan kanser ini mahal. So ini bukan masalah yang eksklusif pada Malaysia ataupun pada kanser paru-paru, tapi semua rawatan kanser dan di seluruh dunia. Dan ada kemajuan besar dalam rawatan kanser paru-paru, tapi rawatan yang terbaru, rawatan yang inovatif seperti targeted therapy ataupun immunotherapy, dia mahal. So ini memberikan impact yang besar kepada pesakit dari aspek kewangan dan menjadi halangan besar bagi pesakit menerima rawatan yang paling sesuai. Nah,